Halo Vape Lovers, kembali lagi bersama gue Vaping. Apa kabar kalian semua? Nah, kali ini gue mau review tentang IG Mercury lagi, tapi menggunakan ini Arteri Pal 2 Pro RBA. Seperti biasa, di dalamnya ada RBA deck, kemudian 10 adapter, spare coilnya ada 2, ada obeng, o-ring. Oke, okay, ya kita langsung buka aja, kita lihat dalamnya kayak gimana. Nah, yang begini kayaknya. Oke, ini dia. Ini dia RBA-nya. Ini RBA-nya, ini adapter 510 buat setting-setting. Terus ini ada ya obeng, terus coilnya dapat 2 biji, terus ada o-ring, ada baut juga. Oke, coba kita lihat. Nah, ini 510 nya seperti itu ya. Coba kita buka RBA decknya. Kecil ya, lebih kecil dari si Nord kemarin kayaknya. Oke, kita coba build aja. Nah, gua pasang adaptor 510 nya di mod gua. Pasang dulu aja di 510 adaptornya. Oke. Nah, gue kecilin dulu biar kalau kepencet nggak meledak. Oke. Gue zoom dikit. Ini dia. Coilnya kecil ya, kecil banget. Ini kayaknya ukuran 1,5 mili atau 2 nih. Coba gue lihat. Susah masuk ini. Oke, 1,5 mm. Nah, itu dia kecil, tapi harusnya kita coba aja. Unscrew the post. Gua buka dulu ininya. Obengnya. Murid bautnya nggak ada yang lebih kecil lagi ya. Oke. Nah ini udah gue pasang, tinggal dikencengin. Sorry, jari gue gede, rada susah jadinya. Dapat 1,08. Kita potong dulu kelebihan kawatnya. Usahain banget kalau motong kawat kayak gini sampai seabis mungkin, menghindari korsleting dan lain-lain. Oke, setting posisi coil.
belum diusahain banget. Koilnya sedekat banget dengan sedekat mungkin dengan air hole. Nah, kayaknya gua harus ganti mod nih. Dia maksimal minimal ininya cuma 10 soalnya. Oke, udah gua ganti pakai Aegis Legend. Dia bisa 5 ininya buat gua driver. Oh, warnanya keunguan. Oke juga nih. Mudah-mudahan rasanya emang enak. Biasanya yang kayak gini enak sih. Oke, saat yang weak. Marky weak kalau kata Bang Davi. Masukinnya susah. Nah, ini udah masuk. Nah, akhirnya masuk. Kita potong aja. Potongnya kalau ini gue pasin sama decknya, build decknya. Ternyata buildnya nggak terlalu susah ya. Nah, kita sisir-sisir dulu biar nyerapnya bagus. Dia kecil tapi ya tingkat kesulitannya nggak terlalu sulit ternyata. Nah, coba abis itu kita jangan lupa di trimming. Jadi atasnya itu nggak usah terlalu tebal. Kayak gitu. Oke. Kita basahin pakai liquid. Gue masih pakai liquid 2 pot friendly. Nah, kayaknya cukup, tinggal dirapet-rapetin naik ke decknya. Di situ ada dia ada cekungan buat nahan kapasnya emang. Oke, coba kita bakar, firing, kok bakar? Naikin dikit. Coba naik lagi. Wush. Oke, kita pasang capnya, tutup ininya, RBA-nya. Cukup sepertinya. Wow. Saatnya kita ganti. Kita cobain. Gua keluarin dulu coil lamanya. Nah, ini enak juga sih. Jadi lu bisa ganti coil tanpa harus nguras tank liquidnya. Jadi tanknya masih bisa kesimpan di situ. Tinggal dibuka aja. Nah, ini gue pasang RBA-nya.
Kalau menurut gue tingkat kesulitannya lebih sulit si North malah ini, walaupun yang ini kecil banget ya, dan masuk ini rada susah RBA nya. Oke, udah kepasang, kita atur airflow. Oke, gue coba loss dulu seperti biasa, kita pasang. Nah dia ini ada springnya ternyata. Oke, kita cobain. Gue pakai biru. Oke, asapnya banyak. Ngebul bro. Kita coba naikin lagi. Pretty good. Wow. Perasaan gue sih jadi rada lebih galak pakai RBA. Oke. Mantap sih, dipakein RBA makin mantap. Jadi gue mungkin akan pakai RBA nya aja sih daripada ininya seperti biasa, karena faktor hemat dan lebih bisa ngirit, hemat dan irit, sama aja ya. Oke, ini so far oke banget ininya. Oke, jangan lupa subscribe, like, klik tombol lonceng. Oke, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. See you.